Manakah yang lebih tampan, Nabi Muhammad SAW ataukah Nabi Yusuf AS? Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang benar, yang lebih tampan, tampan dari sisi syahwat perempuan adalah Nabi Yusuf AS. Nabi Muhammad SAW tampan, dia memiliki tampan sendiri. Tidak ada yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW apa? Tampan. Tetapi tampan yang menjadikan wanita bersyahwat ialah siapa? Nabi? Nabi Yusuf. Karena ketampanan ada berbagai macam sisi. Ya. Oleh karenanya seandainya Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf, maka akan terkenal, maka orang-orang wanita Quraisy akan tergila-gila sama Nabi SAW. Dan ini tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Tetapi Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya para wanita baru melihat Nabi Yusuf dalam beberapa detik, mereka sudah motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Dan mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Mereka menganggap Nabi Musa adalah malaikat. Sampai setelah itu, akhirnya para ibu-ibu tadi yang tadinya ngerumpi menjelek-jelekan istri menteri, akhirnya mereka gabung sama istri menteri merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina sama istri menteri. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan para wanita tersebut. Akhirnya istri menteri mengatakan, dalam buku-buku tafsir disebutkan, istri menteri minta tolong kepada ibu-ibu tersebut yang sudah terpesona dengan Yusuf, kalian datangi Yusuf, rayu dia supaya saya berzina dengan dia, supaya dia mau berzina dengan saya. Maka datanglah wanita satu persatu, datang kepada Yusuf, kata dia, Suf, sudah sama saya aja, jangan sama dia. Akhirnya apa? Semua wanita mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia. Karena semua terpesona dengan Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita lihat dari ketampanan, lebih tampan Nabi Yusuf dari sisi syahwat wanita terhadap ketampanan tersebut. Paham? Kita bisa lihat ada orang tampan, tentunya tampan, tapi wanita lebih suka model wajah seperti ini. Menurut kita lelaki ini lebih gagah. Bisa jadi demikian. Ada dua lelaki, satunya gagah, satunya kurang gagah. Tapi kalau kita tunjukkan mata wanita, dia lebih naksir sama yang ini. Maksud saya, Yusuf lebih tampan dari sisi ketertarikan wanita terhadap beliau alaihissalam. Ini pertanyaan sering berulang, apakah cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam bahwa pada akhirnya dia menikah dengan Zulaikha itu benar atau tidak? Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan siapa? Siti Zulaikha. Tidak ada. Tetapi disebutkan dalam buku-buku tafsir, ada riwayat-riwayat Israiliyat, akhirnya Yusuf pun menikah dengan apa? Zulaikha. Akhirnya mereka ketemu. Kenapa? Tatkala itu Zulaikha, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan, suami Zulaikha meninggal dunia. Akhirnya sang raja melihat ada janda ini dinikahkan sama apa? Nabi Yusuf. Waktu ketemu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, kan kalau begini baik, jangan ngerang-ngerang seperti dulu. Akhirnya kata Zulaikha, kan engkau tahu hai Yusuf, suami saya dahulu tidak bisa mendatangi wanita, dan saya seorang wanita yang cantik, dan kau seorang laki yang tampan, maka wajar dahulu saya merayu dirimu. Namun ini semua tidak ada dalilnya yang sahih. Oleh karena Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha? Maka dia menjawab, saya tidak pernah hadiri walimahnya.